Bertemu dengan Chef Desi dan masih bersama Okson. Kali ini kita akan menggunakan teknik sous vide. Menu kali ini adalah menu yang banyak sekali peminatnya, yaitu salmon dengan lemon butter sauce. Oke, kita lihat cara membuatnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu curing the salmon ya. Jadi saya menggunakan garam dan gula yang kita akan taburkan ke salmonnya. Lalu kita akan diamkan minimal 30 menit. Setelah 30 menit, kita akan bilas salmon dengan air dingin. Seperti ini. Proses ini akan membuat salmon lebih firm dan juga akan mengurangi albumin, yaitu bercak-bercak putih yang muncul saat kita memasak salmon. Kita keringkan terlebih dahulu salmonnya. Lalu masukkan ke dalam vacuum bag. Salmon kita sudah selesai dan kita akan sous vide di suhu 50 derajat selama 30 menit. Oke, salmon kita sudah ready. Saya akan membuka kantong dari vacuum ini dengan berhati-hati ya. Kalau bisa buka kedua sisinya karena salmon tentunya sangat fragile, mudah sekali rapuh ya. Siapkan wajan, lalu beri sedikit minyak. Lalu kita akan masukkan salmonnya. Bagian kulit terlebih dahulu ya. Kita sudah masuk salmonnya dan kita akan membuat kulit salmon menjadi crispy. Selanjutnya kita akan masukkan butter, bawang putih, perasan jeruk lemon, lada. Dan juga sedikit kaldu. Tambahkan juga tentunya lemon zest. Oke, ini salmon lemon butter kita udah selesai. Cara masaknya gampang banget dan pastinya lebih sehat dan lebih enak.
Terus saksikan video-video berikutnya bagaimana menggunakan teknik sous vide untuk memasak di rumahmu. Be a chef for your home.